Beberapa waktu lalu istri Aming, Evelyn, sempat diberitakan mengalami keguguran. Hal itu pun dikuatkan dengan unggahan foto Evelyn di media sosial pribadinya yang memperlihatkan dirinya sedang dirawat di rumah sakit. Ditambah dengan pernyataan Aming yang mengakui jika benar Evelyn baru saja mengalami keguguran. Usai peristiwa pahit tersebut, Aming pun rencananya baru akan kembali memulai program untuk mendapatkan momongan tahun 2017 mendatang. Semenjak keguguran kemarin kayaknya emang kita harus program lagi baru tahun baru sih itu aja. Agak lah malah nambah, kan punya anak, jadi emang pundi-pundinya harus ditambah lagi gitu aja. Alhamdulillah sih ada jalannya aja.